Oke guys, jadi hari ini saya berpulang lagi untuk keluar dan saya cari kelengkapan untuk akuarium. Tambahkan lagi aksesori yang ada dalam akuarium. Jadi saya mau kamu teka apa yang berubah, apa suasana akuarium yang berubah guys. Oke, jadi tinggal macam mana akuarium yang baru guys. Oke, jadi inilah akuarium, muka akuarium yang baru guys. Jadi coba kamu teka apa yang berubah, apa yang kamu nampak perubahan kepada akuarium ini. Jadi saya sudah hias dia kepada ikannya, tetap baru, tapi ada yang saya tukar, ada yang saya buka, buang dan tukar kepada background yang lebih cantik. Tukar sesuatu yang cantik guys. Oke, saya juga ada letak lampu LED, letak background di belakang supaya cantik, kita boleh nampak keseluruhan ikan dan juga suasana dalam akuarium. Oke guys, jadi dari hari ke hari kita akan cantikkan akuarium kita, biarlah ini akan menjadi alat untuk menenangkan pikiran guys. Oke, jadi ikannya happy. Kawasan lebih luas karena ada bagian yang saya buka seperti PVC, karang saya buka, sebab itu sesuatu yang tidak ada function. Batu karang itu menyimpan sisa makanan ikan, jadi menyebabkan air kita cepat kotor, jadi saya buang. Juga PVC itu juga susah untuk diurus sebab ada lumut di dalam dia guys, jadi itu juga menyebabkan kotoran berlaku kepada akuarium, jadi saya buang juga. Jadi inilah suasana baru akuarium saya guys, mantap. Jadi cukup di sini saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.